Kalau kita sebut nama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, memang terkenal sangat dalam kalangan majoriti masyarakat kita, terutama yang beragama Islam, kerana kita ni bermazhab dengan mazhabnya, iaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tetapi nama sebenar beliau bukan Imam Asy-Syafi'i. Nama sebenar beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Osman bin Syafi'i sampailah akhir. Dan nasab keturunan Imam Syafi'i ini bersambung ataupun bertemu dengan nasab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Syafi'i ini dilahirkan pada tahun 150 Hijrah di sebuah tempat yang bernama Ghazah di Palestin. Tapi Imam Syafi'i ini dan ibu dan ayahnya bukan orang Palestin, tapi mereka ni daripada bangsa Quraisy di Mekah. Oleh kerana ibu dan ayahnya berpindah daripada kota Mekah ke Palestin, itu disebabkan Imam Syafi'i ini dilahirkan di Palestin. Jadi selepas Imam Syafi'i ini dilahirkan dan membesar, maka ibunya membawa Imam Syafi'i ini berpindah balik ke tanah air mereka, itu di kota Mekah. Kalau kita tahu, di kota Mekah ni banyak sangat kabilah-kabilah, banyak sangat bani-bani, dan kebanyakan daripada mereka ni sangat fasih, sangat mahir dalam berbahasa Arab. Dan di situlah Imam Syafi'i ini mengambil kesempatan untuk menghafal ribuan syair daripada kabilah-kabilah berkenaan. Dan sehinggalah Imam Syafi'i dapat menguasai ilmu bahasa sangat-sangat baik, sehinggakan Imam Syafi'i menjadi tempat rujuk ilmuan pada ketika itu sekiranya ada masalah. Jadi Imam Syafi'i ini bukan tempat rujuk fiqh saja, dalam sudut bahasa pun tempat rujukan juga. Jadi di kota Mekah itulah Imam Syafi'i ini mengambil kesempatan juga belajar dengan seorang mufti Mekah pada masa itu untuk menguasai dalam bidang fiqh. Sehinggakan gurunya sendiri pada usia 15 tahun memberi kebenaran kepada Imam Syafi'i untuk mengeluarkan fatwanya sendiri. Kalau ada permasalahan, maka gurunya memberi kebenaran kepada Imam Syafi'i untuk menjelaskan, untuk mengeluarkan pandangannya sendiri. Lalu bila selesai sahaja pengajian Imam Syafi'i di kota Mekah, maka Imam Syafi'i ini meneruskan perjalanannya ke kota Madinah, kerana gubernur Mekah pada ketika itu menulis satu surat kepada Imam Malik. Jadi bila sahaja sampai Imam Syafi'i di rumah Imam Malik, kita kena tahu usia Imam Malik dengan usia Imam Syafi'i sangat-sangat jauh, kerana Imam Syafi'i ini dilahirkan pada tahun 150 Hijrah. Adapun Imam Malik ini dilahirkan pada tahun 93 Hijrah. Tolak tambah sekitar 50 tahun lebih kuranglah beza di antara umur Imam Syafi'i dan Imam Malik. Maka kata Imam Malik, "Esok aku akan suruh anak murid kanan aku untuk mengajar kamu kitab karangan aku sendiri, itu Al-Muwatta." Jadi saya akan cerita secara ringkasnya. Maka jawab Imam Syafi'i, "Aku sudah menguasai dan aku sudah menghafal kitab Muwatta karangan." Jadi di situlah titik tolaknya Imam Malik ni mengajar Imam Syafi'i secara langsung. Dan di kota Madinah jugalah Imam Syafi'i ni belajar dengan ramai sangat ilmuwan ulama pada ketika itu. Dan selesai sahaja pengajian Imam Syafi'i di kota Madinah, maka Imam Syafi'i ni meneruskan perjalanannya ke kota Baghdad dengan belajar dengan anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Kerana Imam Syafi'i ni tak sempat bertemu dengan Imam Abu Hanifah, kerana pada hari kelahiran Imam Syafi'i itu, pada hari yang sama jugalah wafatnya Imam Abu Hanifah, dikatakan wafat kerana keracunan. Jadi Imam Syafi'i ini di antara ulama, di antara ilmuwan yang sangat teliti setiap hukum yang dikeluarkan, kerana ada satu kisah yang sangat-sangat terkenal dalam kalangan kita. Suatu hari ketika mana Imam Syafi'i ini sedang menaiki seekor unta, Imam Syafi'i ini ditahan oleh beberapa orang pemuda, kerana pemuda itu nak tanya soalan kepada Imam Syafi'i, iaitu berapakah kaki unta yang sedang kau naik. Lalu bila Imam Syafi'i ini mendengar soalan itu, Imam Syafi'i turun daripada unta dan mengira satu persatu kaki unta tersebut. Maka Imam Syafi'i barulah menjawab, ada 4 kaki unta ni. Maka pemuda tadi terkejutlah bertanya, kenapa kamu Imam sampai nak turun daripada unta dan mengira satu persatu kaki unta tersebut. Maka jawab Imam Syafi'i, semasa aku sedang naik unta tadi dan bila mana aku nak naik unta, aku tidak pasti berapakah kaki unta tersebut. Boleh jadi kaki unta ni ada 3 dan satu kaki itu patah. Boleh jadi kaki unta ni ada 3 kaki, boleh jadi satu kaki itu dah putus. Itulah disebabkan aku turun daripada unta untuk memastikan, sebelum aku jawab soalan aku, nak memastikan jawapan aku tu betul ataupun tidak.